tahu kayak gitu. Udah up ya, apa? Ini PD jadi brother. Iya. Seperti ini. Paling ya. Ini cek. Ini udah ya kalau salah ini. Cek. Kan? Iya. Kayak kaos lawas. Kayak Shopee ya. Aku setuju. Kayak Shopee itu tahun ganti kan di persana. Ini zaman gua. Ini paling masih saya yang ganti dulu. Ya. Sejak kita lulus SMA lu kan. Kalau ada keyboardisnya perempuan itu siapa, Pak? Jaiki ya, kan? Jaiki kan? Habis ini bikin lagu lagi dia. Enak kan? Boleh mau pulang. Jangan cuma sekali tuh main lo. Cuma sekali tuh mainin. Siapa nih nggak ada saya. Orang yang lain-lain sih latihan. Ini nggak ada. Line up Ahmad Ben yang sekarang yang seperti ini gitu. Nggak mencoba untuk ajak ke versi rekaman gitu. Pai, Bongki. Oh, nggak tahu manajernya tuh. Dapatnya ini ya, udah ini aja lah. Manajernya tuh Mehmet tuh. Leader bandnya dia. Yang misalnya song list. Yang gampang-gampang aja lah. Ada kalau rencana... Steven Santosa waktu itu main sama Dul, iya. Kan? Iya. Ya udah ini aja gitu. Ini dengan formasi yang sekarang ada rencana mau bikin album? Aduh, sama Dewa aja kita belum tahu. Harus dong. Enggak. Kok gue yang gitu? Ya, Thomas, Thomas sih pengen banget. Ketuanya Thomas. Iya, ketuanya Thomas. Ampam gimana? Ya seru lah kalau bikin kan berkreasi di apa sama orang-orang ini kan kayaknya seru gitu maksudnya pemikirannya lah ya gitu. Pasti kan hasilnya juga beda gitu. Boleh materi gimana materi? Ide boleh. Ada aja materi. Ya nanti aja. Ya, bisa lah kalau itu. Bisa ya. Asal niatnya. Mungkin sewa tempat di Dago ya, macam dulu gitu. Ya. Kok Dago Cibulu itu kenapa? Sebelahan itu. Kita dari Cibulu ke Dago itu. Kan namanya kan Ahmad Dhani Project ya? Itu bisa dijelaskan? Itu saya nggak ngasih nama, itu sumpah bukan saya ngasih nama. Tanya yang menjelaskan sampai ngasih nama. Iya, dari MLE ya? Iya, bukan saya yang ngasih nama. Kalau saya ngasih nama, Thomas Ramadan Project. Kalau perbedaannya dari Ahmad Ben sama Dewa itu apa? Kira-kira apakah sama saja? Kalau Dewa 19 kan nggak punya vokalis. Ahmad Ben ada vokalis. Kalau di Dewa 19 vokalis bisa diganti. Kalau Ahmad Ben vokalis bisa diganti. Untuk vokalis Dewa 19 malam ini kira-kira siapa yang dibawa? Kok kira-kira? Enggak kira-kira, udah pasti Elo. Saya enggak tahu tanya mah, tanya sama Bung Dino juga. Mas Dhani, berarti untuk kedepannya Ahmad Dhani Project ini belum tentu ada, akan ada lagi gitu ya? Di tergantung Bung Dino. Itu pokoknya nama itu yang bikin Bung Dino, bukan saya. Ahmad Dhani Project. Itu lagu apa, Jar? Sama? Pakai edikat kan, Neng? Aransemennya beda kan? Tahu. Aransemennya beda tahu ya? Aransemennya beda kan? Ibu? Samping sini bisa, Ibu? Nggak boleh. Oh, pelintir. Berarti dari depan. Ya. Aku nggak main selera hati loh. Gitu. Emang ada selera hati? Ada. Dulu kalau mau kesana, kalau kesana pulang. Aku mau kusir dah. Udah gak mainin lagu keselera hati. Kamu
kan. Ya kalau gua kerennya itu ada sekarang kan memang banyak banget ya yang namanya festival. Banyak banget yang namanya festival musik kan. Maksudnya ini kan sebetulnya kan orang disuguhkan ada dua gitu. Dua event lah gitu. Dua ke dan konser. Kan kalau dulu-dulu sebelumnya kan bareng tuh si mobilnya di situ. Kalau menurut gua sih ini experience-nya orang bisa dapat dua gitu. Beneran bandnya juga atau artisnya juga yang main emang bener-bener fokus untuk nonton orang. Pas keluar baru dia, wah gua harus beli mobil nih pulang ke rumah daripada naik gokar kan gitu. Jadi hal-hal lain sih. Event yang pertama kali ya, maksudnya antara pameran mobil dan konser itu benar-benar di konsep gitu. Biasanya fokus kan, dan dua-duanya. Musiknya kan biasanya buat pemanis doang gitu, tapi ini benar-benar di konsep serius dan ada temanya gitu. Ya kalau buat pemain band gue tambahin lagi hal-hal yang kayak gini, jujur aja bener-bener mereka apresiasi banget ke musik gitu, maksudnya karena bener-bener bukan apa kayak selingan tuh yang cuman ada di situ gitu, kayak hiasan aja udah jeng-jeng-jengnya main kayak gitu. Kalau ini enggak kan, beneran dari start openingnya gini, lightingnya itu okay lah. Kayaknya semuanya dipikirin gitu. Jadi harapannya ke depan juga lebih oke lagi ya. Oke, okay, tour dong. Iya kan? Enggak di Jakarta doang. Iya. Indonesia ya. Ah iya dong. Oke. Oke. Jakarta Concert Week.